Saya macam ini terima kasih kepada semua rakan-rakan media kerana sudi hadir dalam meraihkan jemputan Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh Parti Berjasa. Terima kasih banyak dan saya sangat menghargai kehadiran rakan-rakan media kerana bagi saya rakan media adalah orang yang penting di dalam mana-mana parti. Pada hari ini saya ingin membuat kenyataan media tentang penubuhan Majlis Negarawan Berjasa. Dalam tempoh masa beberapa bulan kebelakang ini, Parti Berjasa Malaysia telah menerima permohonan pendaftaran kemasukan ahli baru yang bagi saya cukup memberansangkan. Ia juga bukan daripada rakyat biasa tapi daripada tokoh-tokoh yang di peringkat nasional. Suka untuk dikongsikan juga bahawa sebilangan besar daripada keahlian yang diterima merupakan perisian tokoh-tokoh berpengaruh yang terdiri daripada kalangan ahli akademik, mantan-mantan ketua-ketua pengarah, jabatan kerajaan dan juga aktivis politik. Penyertaan tokoh-tokoh ini merupakan satu tanda sokongan sebenarnya kepada Berjasa dalam perjuangan yang dibawa oleh Parti Berjasa selaras dengan identiti Berjasa itu sendiri, iaitu Parti Kepimpinan Baharu yang bercita-cita untuk membangun Malaysia sebagai sebuah negara unggul dan bermaruah. Berjasa amat yakin dan percaya sebenarnya dalam kalangan tokoh-tokoh besar ini yang menyertai relung perjuangan adalah mereka yang ikhlas sebenarnya, tanpa mengharapkan apa-apa imbuhan, tanpa apa-apa kedudukan dalam parti, bagi merealisasikan wajah baru dalam landscape politik yang baru di negara kita. Oleh hal demikian, bagi menyediakan sebuah platform mencurahkan sumbangan idea, tenaga dan fikiran, Berjasa dengan ini mengumumkan penubuhan sebuah majlis tindakan bersama yang kita namakan sebagai Majlis Negarawan Berjasa. Majlis Negarawan Berjasa ini akan dipengerusikan oleh Tuan Haji Abdul Aziz Sardan dan akan dianggotai oleh 10 orang tokoh pelbagai latar belakang yang akan menunjangi pelbagai cabang fokus mencakupi bidang pendidikan, ekonomi, rakyat, dasar luar negara, di sosial dan juga alam sekitar, pertahanan, security makanan, teknologi dan juga data sains. Alhamdulillah Berjasa amat yakin dan percaya dengan penubuhan Majlis Negarawan Berjasa ini bakal memberi nafas baharu dalam menampilkan solusi terhadap isu-isu besar negara, seterusnya membantu parti menengahkan dasar-dasar dan polisi-polisi yang berwibawa serta mampan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara itu sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah Majlis Negarawan ini juga bakal menyediakan pasukan profesional berpengalaman dan berkepakaran tinggi untuk Parti Berjasa bagi menghadapi pilihan raya PRU 15 yang akan datang ini. Dan memang kita bersedia. Sebuah pasukan khas mesti ditubuhkan bagi kita memastikan Majlis Negarawan ini bergerak bagi untuk memantau harga barang asasi di semua peringkat, tidak dinaikkan dengan sewenang-wenangnya, serta menghalang cubaan menyorok bekalan makanan oleh mana-mana pihak. Tindakan tegas wajib dilaksanakan tanpa kompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Inilah yang kita harapkan dilaksanakan oleh kerajaan sedia ada yang telah pun diberi mandat oleh rakyat hari ini. Jangan biarkan mana-mana pihak mudah-mudah untuk menaikkan barang, yang menanggung beban kesusahan adalah rakyat. Maka kerajaan mesti memikirkan kepentingan rakyat itu lebih diutamakan daripada kepentingan parti yang sedia ada. Itu sahaja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa hala tuju utama majlis ni? Adakah dia untuk fokus dia untuk memantau isu rakyat?
Yes. Majlis Negarawan ini sebenarnya kita ingin menghimpunkan semua cerit pandai kepakaran dan kita perlukan idea-idea yang sangat hebat di kalangan mereka. Kita libatkan mereka walaupun mereka tidak terlibat dalam parti politik, tapi mereka mungkin ada idea yang bernas. Kita kumpulkan idea-idea ini untuk kita membawa idea itu dihalusi dan disusun atur yang mana manfaatnya adalah untuk rakyat dan negara. Sebab kita tak nak biarkan mereka ini orang yang sangat banyak pengalaman, mereka ada idea. Jangan kita pinggirkan mereka, tapi kita perlukan idea mereka yang banyak ini untuk kita sama-sama pimpin negara kita. Sekurang-kurangnya mereka ada pandangan-pandangan yang boleh kita bawa bersama ke arah manfaatnya negara dan juga rakyat. Berapa orang mereka ada yang baru tadi? Kita bariskan di sini ada 10 orang sebagai permulaannya, dan insya-Allah kita akan cari lagi anggota-anggota baru sehinggalah maknanya Majlis Negarawan ini suatu majlis yang besar dan ianya boleh menjadi sebagai penasihat dan juga rojokkan parti-parti, bukan hanya pada berjasa tapi rojokkan beberapa parti-parti sedia ada dalam pimpinan negara. Dia badan yang besar, terhimpunnya kepakaran-kepakaran yang hebat, dan bagi saya mereka ini mesti diberi ruang yang luas dalam memberikan idea dan pandangan. Jadi apa stand berjasa mengenai AP, permasalahan AP itu, dan juga bagaimana nak betul-betul nak tangani isu monopoli berkala makanan? Yeah. Ini sebenarnya peranan yang perlu dimain oleh kerajaan. Ya, kita memberikan pandangan bahawa kita tidak benarkan dan tidak suka kepada mana-mana individu untuk mengambil peluang dan ruang monopoli di atas kesusahan rakyat. Inilah kerajaan perlu mengambil satu tindakan untuk mengawal supaya maknanya tidak ada mana-mana pihak boleh menggunakan kesusahan rakyat, di atas kesempitan rakyat, mengambil untung yang besar sehingga maknanya peluang dan ruang itu dijadikan keutamaan kepada peribadi. Dan yang ruginya adalah negara kita kerana kita tidak menyekat dan tidak menghalusi keadaan ini. Bagi saya, kerajaan perlu melihat dengan lebih teliti tentang AP ini sendiri.